Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menggelar kampanye akbar di Bekasi, Jawa Barat. Warga sekitar menyambut kedatangan Anies dengan meriah. Cikarang Utara ini. Calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan menggelar kampanye akbar di mini stadion Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kedatangan Anies disambut ribuan warga yang meneriakan Anies Baswedan Presiden. Warga berdesak-desakan untuk bersalaman, bahkan hanya untuk melihat Anies Baswedan dari dekat. Dalam kampanyenya, Anies berorasi mengenai perubahan sesuai dengan visi misinya dalam mencalonkan menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, yang Anies ini orang bayaran, yang keras. Semua datang ke sini karena keyakinan untuk perubahan. Semua datang ke sini dengan niat yang tulus. Datang dengan niat yang ikhlas. Ibu bapak adalah pejuang-pejuang perubahan untuk Indonesia. Dan itu yang membuat kita bangga. Karena kita datang ke sini bukan karena imbalan. Bukan karena pembagian rupiah. Sepanjang jalan masuk ke sini, saya tidak menemukan deretan bis-bis yang banyak. Yang saya temukan motor yang jumlahnya luar biasa banyak. Saya temukan mobil yang jumlahnya luar biasa banyak. Artinya apa? Berangkat sendiri-sendiri. Berjuang sendiri-sendiri. Bukan berangkat di sini karena dibayarin pakai bis yang dikerahkan orang lain. Betul? Setelah berkampanye di Bekasi, Capres nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan berkampanye di Bogor, Jawa Barat. Dari Bekasi, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan.